Tapi sorry, kakaknya lipstiknya pakai tinta. Lipstiknya pakai tinta, lipstiknya. Tinta? Iya. Lipstik kamu pakai tinta? Enggak. Enggak. Pakai tinta gitu ya? Kenapa? Ya soalnya sum kamu bebas dari aku. Sesetrama dengan kau. Kalau boleh sejujur, saya ingin jauh dari kau. Sesutra mau terbeban dengan rasa sayang kau ada hati kata radang. Mengerti saja susah, kenapa saya bertahan. Kau bilang saya terlalu sayang, atur kau pun pilihan. Sorry, maaf nih. Toilet di mana ya? Toilet. Iya. Yeah. Kurang tahu. Kurang tahu ya? Pak. Aduh, soalnya kan aku dari jauh Kak Purwokerto gitu loh. Aku mau pengen ini keluar buang air kecil tapi enggak tahu gitu loh. BTW kakaknya sama siapa? Sendiri. Sendirian. Pun aku juga sendiri, Kak. Pak. Nah, kira-kira aku boleh duduk sini enggak ya? Iya, boleh. Enggak apa. Ya. Bisa ya, Kak? Apa? Alhamdulillah aku dikasih duduk sama kakaknya gitu loh. Aku kira nggak diperbolehkan. Ini terus nggak ganggu kan ya? Nggak. Kakaknya orang mana? Orang Jogja. Jogja, asli sini. Betul, kakaknya orang Cina gitu ya? Keturunan. Oh, keturunan. Oh no. Namanya siapa, Kak? Celine. Siapa? Celine. Celine. Kayak nama penyanyi gitu ya? Celine Octa. Eh iya itu Celine Dion. Kenalin, nama aku Rafli. Rafli. Iya. Salam kenal ya. Tapi kadang nih aneh banget gitu loh. Aku tuh kadang dipanggil ini. Apa ya? Si Mansur gitu loh. Kayak aneh gitu ya. Soalnya kan kadang Mansur kan artinya itu aku orangnya pendiam gitu. Kelihatan nih kayak aku pendiam gitu. Lumayan ya. Tapi kan pendiamnya aku beda. Diam saya itu diam-diam suka sama kamu. Sangel tenan ya. Kamu tahu sangel tenan? Oh, sangel tenan tahu? Enggak tahu. Kamu tahu bahasa Jawa enggak sih? Tahu, tahu. Tahu ya? Umur kamu berapa? 18. Serius? Berarti masih muda banget ya? Emang ya. Maksudnya kamu SMA ya? Baru masuk kuliah. Oh, maba. Semester berapa? Baru maba ya? Fakultas apa? Kedokteran. Widih. Mengerikan ya guys ya. Berarti baguslah gitu loh, kamu harus tetap fokus kuliah. Karena kan cepat-cepatlah skripsi gitu loh, ya gak sih? Kenapa tuh? Kan biar nantinya kita bisa resepsi. Jujur belum bisa tuh berpaling dari kau. Sampai saat ini masih kau yang di hati. Haruskah samati untuk melupakan kau? Garangan ya. Soalnya apa ya? Aku di sini tuh cuma liburan, Kak. Oh, sampai kapan? Besok udah balik. Soalnya aku kan udah semester 7, aku masuk 7. Sudah mulai pusing gitu loh. Karena memikirkan apa? Skripsi itu bikin, semoga enggak bikin kepalaku botak gitu. Kalau botak nanti kayak lapangan golf. Ya kan? Kak, siapa tadi? Celine ya? Kamu hobinya apa? Main. Main?
main game. Oh, suka main game apa? Mobile Legends. Anjay. Udah apa nih pangkatnya nih? Mythic. Wih. Anjir, ngeri juga ya Mythic ya. Waduh. Kalau saya melasinya FF, Kak. FF. Iya. Enggak bocil. Iya, ya, kebanyakan temanku bocil apa? Nah, tapi kan ada loh, aku kadang main itu tengah malam. Jadi mereka yang main itu udah dewasa semua gitu. Kamu enggak suka main FF ya, enggak? Pernah? Pernah tapi waktu baru keluar. Oh, gitu ya. Baru keluar ini rilis gitu ya. Terus pindah ke ML. Jadi sering main Mobile Legends gitu. Sukanya hero apa? Mangie Kagura. Widih, kayak lemon gitu ya. Tapi nggak jago. Nggak jago. Tapi kok bisa sampai mythic? Joki ya? Enak aja. Oh, enggak ya? Berarti kamu seringnya ini rank sama squad gitu ya, sama teman gitu ya? Nggak mungkin solo kan? Enggak, sama. Nah, terus aku lihat kayaknya itu kayak ini loh. Aku lihat nih, kayak lowongan pekerjaan gitu loh. Kenapa lowongan pekerjaan? Ya soalnya kan bawahnya pengen ngelamar gitu. Harus bisa ngeltenan ya. Oh iya, BTW aku boleh minta Instagram kakaknya ini? Boleh. IG-nya apa? Namanya? Yuana. Apa? CELINYUWA. Bentar. C CELIN. Oh, CE LIN N Yuana. Oh ini ya? Oh ini. Aku follow ya. Nih. Di fullback kan nih, blok ya? Iya. Kirain di blok, anjir. Kirain nanti di report, nanti aku kasihan gitu loh. Soalnya kan aku anak yang Malang, Kak. Kenapa? Ya kan, kalau anak yang Jogja kan di sini, aku anak Malang. Enggak, bercanda. Aku malah deg-degan, apa? Takut kakaknya itu kayak ilfil gitu loh. Enggak. Ternyata kakaknya orangnya baik ya. Soalnya, tau gak sih, kebanyakan orang kayak Cina itu judes gitu loh. Emang iya? Kayak galak gitu. Kamu nggak galak? Nggak galak. Terus apa? Cerewet gitu ya? Biasa aja. Biasa aja. Tapi sorry, kakaknya lipstiknya pakai tinta. Lipstiknya pakai tinta, lipstiknya? Tinta? Iya. Lipstik kamu pakai tinta? Enggak. Pakai tinta gitu ya? Kenapa? Ya soalnya semua kamu bekas jajan. Garangan ya, susah ngeltenan ya. BTW, aku sekali terima kasih kayak apa? Sudah membolehkan ngobrol gitu loh. Tapi BTW juga, BTW banyak banget BTW-nya ya. Kakaknya mau kalau apa nggak mau kenalan sama aku nih, nggak mau tau tentang aku gitu loh. Nggak mau tanya balik aku gitu loh. Soalnya kan aku orangnya pengen ditanya balik, Kak. Pak. Nggak kepo aku ya gitu ya. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, no. Kakaknya nih. Ternyata lucu juga ya. Kirain tadi tuh memikirkan tahu gitu lah. Kirain kan. Ternyata enggak tahu gitu loh. Tapi terus kakaknya enggak takut kan ya sama aku gitu loh. Enggak sih. Enggak ya. Kalau takut aku dikira maling gitu kan. Tapi kalau misalnya aku maling enggak apa-apa sih? Kenapa? Kan misalnya kan kadang maling kan di penjara gitu kan. Dan ada pasalnya. Aku rela jadi maling dan ada pasalnya. Aku rela jadi maling terus di penjara, asalkan pasalku mencuri hati kamu. Aduh, sangat tenang nih. Oh ya, Kak Selin, aku mau tanya sama kamu nih. Bener nggak sih kalau
Banyak kan cewek-cewek Cina itu sukanya sama tipikal cowok-cowok yang Cina juga ya? Kebanyakan gitu. Kamu juga ya? Enggak sih, aku random. Wah. Tapi serius, kebanyakan dari dunia ini 80% kebanyakan Cina gitu. Oh iya. Karena untuk apa ya? Itu kayaknya ada tradisi enggak sih? Ada ya? Tradisi apa memang harus sama Cina? Ya kebanyakan keluarganya kayak harus sama Cina. Jadi enggak boleh. Enggak boleh. Keluarga kamu juga enggak boleh ya? Enggak boleh. Enggak boleh juga. Harus Cina. Wow, ngerikan sekali ya. Memang itu udah dari dulu kecil ya. Tapi sorry, aku bisa nebak jodoh kamu sekarang di mana gitu loh. Simpel sih. Coba kamu tengok kiri, tengok kanan. Ya di sini. Sampai saat ini ku masih yang sama. Yaudah kak, apa? Sayu, terima kasih ya, apa? Udah mulai ngobrol gitu loh. Dan aku mau balik dulu ke sana gitu loh. Dan mau balik, apa? Mau jalan-jalan, kayaknya juga di sini jalan-jalan gitu ya. Kamu balik dulu ya, terus belum balik nih. Aku boleh minta tolong gak sama kamu? Apa? Nanti kan, kamu harus sesapi ya. Apa harus, maksudnya harus pahami gitu loh, aku benar-benar minta tolong banget gitu loh. Kamu penolong gak sih? Lumayan ya. Jadi kan aku mau minta simpel sih. Jadi kan tolong jaga hati kamu banget.